spesial di video kali ini, gue bakal ngajak kalian semua untuk main ke Executive Lounge yang ada di lantai 3 Bandara Raden Intan Lampung. Ikutin gue. Executive Lounge, tempatnya cozy banget, nyaman banget, dan menu yang disediain pun lengkap banget, mulai dari appetizer, main course, dan juga dessert. Kali ini gue mau cobain satu-satu, gak sabar banget, kayaknya kelihatannya udah enak banget ya. Kita coba main course dulu, no, appetizer dulu. Kita mulai dari appetizer dulu, sebelum perutnya kaget dengan main course kan. Ini ada risol. Risol mayo deh ini kayaknya ya. Dalamnya ada sosis, mayo, and this is real good. Okay, next, gue mau cobain main course-nya. Ini ada 3 hidangan. Yang pertama ada lontong sayur, terus ada soto ayam, dan juga ada nasi goreng. Kayaknya yang menarik perhatian gue ada di lontong sayur. Kita coba dulu. Okay, ini lengkap banget lontong sayurnya, dan ini ada kayak telur gulung, egg roll, I don't know. Let's try this out. Okay, teman-teman, ini makanannya approved, enak semua. Dan sekarang yuk kita tanya-tanya sama petugasnya. Okay, teman-teman, kali ini aku udah sama petugasnya dengan Kak siapa? Filza. Kak Filza, Kak, boleh tanya-tanya sedikit ya? Untuk executive lunch ini, menu-menunya ada apa aja? Kalau untuk menu, kita itu kebetulan traditional food gitu, Indonesian food. Jadi, best sellernya kita ada di soto sama rawon gitu, tapi diganti gitu. Terus ada juga untuk menu sarapannya ada nasi goreng, ada lontong sayur, kemudian ada jajanan pasar gitu. Dan itu fresh setiap hari dan ganti-ganti variatif. Okay. Fresh, jadi ganti-ganti pada setiap hari ya. Okay. Dan untuk, kan pada penasaran nih, kira-kira executive lunch ini terbuka untuk umum gak sih? Iya, kita untuk umum. Untuk umum ya? Untuk tarifnya sendiri? Dia per orang tuh 100.000. All you can eat? All you can eat. Apakah ada promo-promo gitu? Iya, kebetulan kita ada promo kerja sama bank juga. Ada dari BRI itu dia 30%. Off 30%. Include tax. Kemudian ada juga yang pemegang boarding pass Garuda. Itu dia dapat diskon sampai 25%. Oke, banyak banget tuh promonya. Yeah. Kalian kalau misalnya nunggu penerbangan langsung aja ke executive lounge ya. Dan untuk fasilitasnya sendiri kan apa aja nih? Kebetulan untuk fasilitas kita ada smoking area, kemudian ada wifi juga, ada TV, dan untuk servis kita bisa diservis sampai ke boarding gate-nya. Iya. Pokoknya full service. Full service. Kalau pakai executive lounge ya. Oke. Okay. Akhirnya thank you so much ya. Makanannya enak-enak banget. Terima kasih. Oke, teman-teman, barusan tadi gue nyicipin makanan di Executive Lounge yang semuanya enak-enak dan tempatnya juga cozy, banyak banget fasilitasnya kayak wifi, smoking room, pastinya nyaman banget untuk ditempatin. Jadi kalian kalau misalnya lagi nunggu penerbangan di Bandara Raden Intan 2, jangan lupa mampir ke Executive Lounge.